sampai nangis. Waalaikumsalam. Apa, Ibu ini? Oke, okay. Bu. Aci suka rendang, enggak suka. Suka. Ya Allah, sesopan itu ya arek Jawa. Jika lo pakai celana pendek, Mas Rana enggak marah? Marah. Rendang itu enak. Aku biasanya beli itu mie Indomie yang rendang. Habis manggung ya, Ci. Ya, tadi di dekat rumah Jess ini. Ini ada mata panda ini. Soalnya tidurnya malam-malam. Karena marah enggak? FG kalau pakai baju seksi. Hah? Marah kalau pakai baju pendek. Kak, kamu jualan sembako gitu ta? Kok tadi ada yang beli beras 15 kilo? Enggak, aku enggak jualan sembako, guys. Siapa jualan sembako? Nanti ngeapi. Iya, lucu gitu. Ada bunga-bunganya. Aci, aku mau kirim paket ke kamu. Kirimnya deh alamat mana? Kirim di ini, di kantor aja boleh. Kalau enggak di toko sini. Spill kucingnya dolan. Cici. Cici. Cici enggak ada, guys, yang datang ini. Kamu namanya siapa? Ini aku tuh. Udah aku kasih nama terus lupa namanya. Ini Cici. Cici sini. Cici. Karena dulu kan aku taruh di belakang, di kandang gitu. Terus aku lupa namanya, nggak tahu. Iya, kucingnya malam mingguan, guys.
Kalau manggung make up sendiri atau di make upin Ci? Kalau manggung make up sendiri. Karena kalau di make upin tuh kadang suka nggak cocok. Kayak bulu mata tuh. Mataku kan kecil. Jadi bulu matanya tuh pasti harus dipotong. Dipotong 2 sampai 3 bulu mata gitu. Baju manggung bikin apa beli Ci? Ada yang beli, ada yang bikin. Yang mau ngirim-ngirim boleh DM mama aja ya. Namanya Mama Oci. Ketik aja Mama Oci nanti keluar. DM aja nanti di situ. Kalau mau yang tanya-tanya alamat. Kak Oci mukanya pakai apa? Apanya mukanya? Mukanya. Cici. Sini, Bos. Sini, Bos. Cici. Mukanya pakai skincare. Aci umurnya berapa tahun? Aku 19 tahun. Tahun ini. Cici. Sini, Bus. Oke, Ci, nanti DM mama kamu mau kirim rendang, boleh. Umurnya 19 tahun. Mbak, kenal lo koncomu, Mbak. Saya ngendi. Ini namanya Gigi. Oci, kalau dressnya size apa? Aku biasanya ukuran kecil, paling kecil. Kalau enggak S ya, tergantung sih. Celana size apa? Tergantung ukuran juga. Kadang ada yang ukuran kayak M kecil, ada M besar. Kalau masalahnya biasanya M. Kalau yang model oversize gitu. Mata kucingnya merah? Enggak merah, cuma kalau di kamera merah. Hitam sebenarnya, hitam. Hitam terus ada birunya gitu. Ini kayak gini. Hitam terus pinggirnya ada biru-birunya. Warnanya kayak gini, hitam terus pinggirnya biru gitu. Kasih Ci nanti mau kirim ke TA Pro, boleh. Umurnya piro? Umur 19.
Kucingnya jomblo nggak? Jomblo. Masih kecil itu. Walah, saya kira ini umur 25. Ya kalau di kamera, kalau lagi make up emang kelihatannya tua guys, tapi aslinya aslinya kecil. Spill gigi ci. Suka nyemil ci, suka. Berarti Oci tahun 2005, betul. Punya kucing berapa kak? Punya kucing 2. Aslinya kecil Oci, aku pernah lihat langsung. Iya kecil, pendek gitu. Kecil. Kalau ketemu aku pasti ngiranya masih SMP. Karena kecil. BB41 tinggi 153. Yang belakang foto Mas Lana ya. Oci kayaknya anak rumahan. Enggak pernah keluar. Ini barusan aku udah telepon temanku suruh ke kota, aku enggak mau karena tadi hujan. Tinggi badan 153. Aslinya ora sombong loh. Mana ukuran mini lagi bisa dimasukin kresek. Dimasukin tas juga cukup. Berarti kayak Lesti ya dek, sebenarnya kecil padahal di kamera kelihatan tinggi. Iya, kayak Lesti gitu badannya, kecil mungil. Kalau ketemu pasti ngiranya masih SMP gitu. Sama dong tinggi kita. Iya aku tuh pendek. Jadi kalau berat badan 41 tuh yang gak terlalu kurus-kurus banget, tapi ya kurus gitu ya, gitulah. Itu kecil imut. Kalau Mas Lana tinggi badan berapa ya? Gak pernah aku ukur. Tingginya tuh paling beda segini doang deh. Beda segini doang. Karena aku dulu pernah pakai heels, tingginya itu 12 cm. Sama Mas Lana tuh sama. Jadi mungkin 165 gitu. Pas 106 berapa gitu. Enggak tahu aku. Enggak tinggi-tinggi banget sih.
Halo, halo. Ada suaranya enggak? Soalnya aku putusin Pak anu pakai earphone. Bu Yulali hadir menyapa. Hampir sama kayak Inyong, badannya Inyong 155, BB-nya 45 pas. Kalau pergi sama adik malah Inyong dibilang adiknya. Iya, jadi tergantung tinggi badan. Kalau tinggi badannya cuma 140, terus berat badannya kalau tinggi badan 140, berat badan 3 berapa ya? 37 itu termasuk ukuran pas, karena tinggi badannya cuma segitu. Kecuali berat badan 40, tinggi badan 165 gitu. Kurus jadinya.